Manajemen Arema FC memastikan mendengar kritikan Aremania yang meminta Eduardo Almeida mundur dari kursi kepelatihan. Manajemen telah melakukan evaluasi. Jika gagal memenuhi ekspektasi manajemen, ada dua opsi yang disediakan untuk Eduardo Almeida mundur atau dipecat. Tapi bagaimanapun, kami selalu menyampaikan bahwa evaluasi itu berujung dua hal, yaitu pengunduran diri atau pemecatan. Seandainya tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan manajemen, kata Sudarmaji, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Sudarmaji menuturkan, bahwa saat ini Eduardo Almeida berada pada fase evaluasi. Ada target yang harus segera dicapai oleh pelatih asal Portugal itu. Targetnya kembali membawa Arema ke jalur kemenangan. Tetapi untuk fase sekarang adalah, fase evaluasi. Sekarang fase evaluasi dan memberikan respek Aremania terhadap penilaian pelatih, ujar Sudarmaji. Sudarmaji mengungkapkan, bahwa manajemen meminta Eduardo Almeida untuk melakukan introspeksi atas raihan saat ini. Sebab, ekspektasi Aremania begitu besar untuk melihat Evan Dimas Cez berprestasi dan meraih gelar juara Liga 1. Dari 3 laga awal Liga 1, Singo Edan hanya meraih 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Sudarmaji memastikan manajemen menerima kritik dari Aremania. Buktinya manajemen melakukan evaluasi dan memberikan deadline untuk Eduardo Almeida. Tagar Almeida out juga sempat trending di media sosial Twitter. Sudarmaji menambahkan, kami ada dua opsi untuk pelatih baru, sambil ketawa. Kita sudah mengantongi beberapa opsi pelatih untuk menggantikan Eduardo Almeida jajaran kepelatihannya. Jika Almeida tidak bisa merubah taktiknya di pertandingan yang akan datang, beredar rumor salah satu calon kuat yang dikabarkan akan menggantikan Eduardo Almeida adalah pelatih asal Irlandia, Paul Munster. Paul Munster tercatat pernah melatih tim Indonesia yakni Bayangkara FC pada tahun 2019 dan 2020. Salah satu gaya bermain yang sering diaplikasikan Paul Munster melalui formasi 4-3-3 bertahan adalah operan pendek dan cepat. Hal tersebut sukses membawa Bayangkara FC bertengger di papan atas klasemen akhir Liga 1 musim 2021-2022. Sosok kandidat kedua terkuat pelatih asing dari Eropa berdarah Indonesia, yaitu mantan pemain Barcelona dan Arsenal ini punya darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Van Bronckhorst memiliki darah Indonesia berasal dari ibunya yang berasal dari Maluku Tengah bernama Francien Sapulete. Usai memutuskan gantung sepatu pada 2010 silam, Van Bronckhorst mengawali karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih timnas Belanda U21 dari tahun 2010 sampai 2011. Setelah itu, Van Bronckhorst kembali ke klub masa kecilnya, Feyenoord, juga sebagai asisten pelatih. Pada tahun 2015, Van Bronckhorst naik jabatan sebagai pelatih kepala Feyenoord. Prestasi pelatih berusia 43 tahun di Feyenoord bisa dibilang sangat cemerlang. Di musim 2016-17, dia berhasil membawa Feyenoord meraih gelar Liga Belanda setelah 18 tahun lamanya. Kini Van Bronckhorst habis kontrak klub lamanya. Apakah akan dikontrak manajemen Arema FC? Kita tunggu aja pengumuman resmi dari manajemen Arema FC.